get it right. Persiapan kita mau masak-masak di empang, kita bawa soli saus tiram karena kita mau bikin beli bisa ada hitam sama kecap bangau. Kita mau masak bangau tontong di sana. Selamat datang kembali. Itu kata-katanya dia, Bo. Ayo kita let's go langsung ke empang, brother. Kayaknya okay. Sudah hujan di sana. Kasih, Mbak. Kita menyeberang ke empang. Empang di Muara Badak. Kita sekarang posisinya di Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di sini spotnya pokoknya paling mantap, paling the best di sini. Oh iya, aku mau kasih lihat ya. Unit yang kita pakai. Aku perkenalkan. Ini dia DS3570RF Part. Ini day night vision, jadi bisa dipakai untuk siang dan malam hari. Ada dua part di atas ini. Ini yang satu untuk ngukur range finder, yang satunya untuk lampu IR. Nah, di sini tempat baterai, kemudian di sini ada untuk zoom out, zoom in, dan beberapa menu. Di sini ada tombol-tombol. Ini untuk tombol nyalakan range finder, aktifkan range finder dan ballistic calculator. Ada juga WiFi dan tombol untuk ngerekam. Oke, brother, ini yang mulia. Yang mulia Pak Haji sudah sampai dan Om Heri sudah sampai juga. Ini skor kita. Halo, Bosku. Halo, Juragan. Bang, jadi kita di belakang masih. Di belakang kah? Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah lengkap personil kita, saatnya kita berangkat gas langsung ke empang. Perjalanan 2 hari 2 malam di empang untuk tes unit baru part DS3570RF. Kita lihat ketangguhannya, kenyamanannya pakai part ini untuk siang dan malam. Terasnya gini, gak apa-apa gitu. 100 meter aja. 100 meter aja ya? Iya. Berondong aja peti kan? Ada. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Jangan cari tangan, jangan tangan. Ayo, biar aja. Jangan ribut, jangan ribut. Buka kenapa? Oh, kamu yang bisa terjatuh. Oh, kamu yang bisa terjatuh. Ya, sudah, tiga-tiganya itu turunkan. Burung bangau tontong di depan, tapi kita tidak shoot ya, kita cuma ambil gambarnya aja. Masya Allah. Ini kalau kita tes jarak, dia di 200 meter ya, 206 meter. Seandainya itu belibis, kita nembaknya di sini nih, balistik kalkulatornya. Asik kan berburu itu? Belibis jumbo kok ya. Jumbo. Oh, dapat sudah aku nih. Mantap juga, Pak. Aku tes pertama ya. Bismillah. Oi, langsung jatuh mangga. 98 meter. Buruan pertama. Mantap. Woo! DS3570RF part luar biasa. 4 dot di bawah ya, balistik kalkulatornya berjalan dengan sempurna, brother.
tangga. Pengambilan belibis di jarak 97 meter. Angkat kar. Angkat kar. Woi, mantap. Penampakan DS35RF. Kita masuk di menu, pencet turret atas, kemudian masuk uji balistik. Parameter ini data mimis yang saya pakai, velocity-nya 285 ini sama dengan 935 fps om. Kemudian bullet WT ini berat mimis dikonversikan ke gram. Kemudian bullet BC ini ballistic coefficient mimis, itu ada di Google, nanti kita cek aja sesuai dengan jenis mimis dan merek mimis. Altitude ini ketinggian dari permukaan di atas air, di atas laut. Temperatur rata-rata kita di Indonesia kan 30 Celsius. Oh, scope jaraknya masih sama kayak part 008S, 80 cm antara laras dengan scope untuk unit FX Impact MK2 dan M3. Nah, zero range-nya di 50 meter. Oke. Ini kita ambil meter, kemudian untuk critical adjustment. Oke, ini saat kita zeroing. Paling itu aja sih, Om. Overall semuanya lebih jernih ini. Et mantap Om Yud. Barakuda. Oke, kayaknya kita mau bikin sanggungan di sini nih. Di sini aja kayaknya. Ini sudah mantap. Di sini, Pak. Cuma kalau di sini aja. Huh? Jarang turun dia kayak gitu-gitu aja. Kalau enggak diambil, kita langsung ke sana bikin sanggungan. Oke. Oke, guys. Kalau enggak diambil. Muncul lagi jaraknya. Penima kok angin ke sini ya. Kena. Ya limpit kok. Angin. Lupa koreksi. Oh, turun di sana dia, Pak. Ayo kita datang. Di sini supportnya kiri kanan. Oke, kita bikin sanggungan sini aja, brother. Di sini lebih potensial karena pohon-pohon matinya banyak di sini nih. Dia senang sehingga di situ. Dah. Spil sanggungan. Oke, kita spil sanggungan. Ini kita sanggungan kita. Assalamualaikum. Satu ekor. Kita cek jaraknya, jarak berapa ini? Angin ke kanan. Kita rekam dulu. Oke, terekam. Kita cek jarak. 83 meter yang mulia. Oke. Kita curi sekitar 1 dot. Bismillah. Selesai bola-bola. 82 meter langsung madet tuh di sana.
izin yang mulia, izin double yang mulia, aduh tidak usah yang mulia, tidak jadi izin double yang mulia, langsung selesai di tempat. DS 3570 RF, nggak ada obeng. Izin yang mulia 1 poin, selesai bola-bola. Alhamdulillah kita diberikan lagi rezeki hari ini makan bebek liar. Brother, kalau di dalam sini, ini kan karena nyanggong itu makan waktu berjam-jam yang sangat banyak dalam satu hari. Biasanya kita nyanggong mulai dari jam 6 subuh sampai jam 6 sore. Biasanya saya memang bawa laptop sih, jadi sambil ngedit-ngedit di sini. Nah, kita bisa sambil kerjakan sebagian-sebagian video yang sudah kita take kemarin-kemarin biar memanfaatkan waktu, karena beli bis itu dia enggak tiap saat turunnya, paling sejam dua jam turun lagi, habis di shoot terbang lagi balik lagi kayak gitu. Jadi untuk memanfaatkan waktu, kalau enggak buka ini ngedit ya buka TikTok nonton biar enggak bosan. Untungnya di sini ada sinyal, jadi ada beberapa tempat itu yang memang kadang ada sinyalnya di empang ya, namanya di empang ya, jauh dari kota. Kadang juga enggak ada sinyal. Cuman kalau aku pribadi memang kalau buat sanggungan pasti cari tempat yang ada sinyalnya. Survei dulu tempatnya. Oh, tempat di sini bagus. Terus cek di sekeliling situ mana yang ada sinyal. Di situ deh aku santai. Keren parah sih ini. Kita tes ya. Aku dulu, Pak. Yang ini 989 langsung balistik kalkulatornya muncul. Masya Allah. Ini kita masih pakai kamera HP ya. Lihat di sini. Oh, jernih kalau difokuskan. Jarak. Pindah. Jarak. Pindah. Keren. Keren abis. Guys, karena tempatnya sepi. Sepi sekali di sini. Kita cuma nembak satu ekor aja, terus sampai sekarang enggak turun. Sekitar 3 jam kita di sini dan beli bisnya enggak prospek. Makanya kita mau pindah spot aja. Nih, padahal tempatnya asik. Pohon-pohonnya, pohon keringnya. Tadi pagi rame. Ya mungkin dia ya entahlah. Hai, enggak sanggup sudah kurasa brother, kita balik masuk dulu di ada Pak Haji. Kita balik dulu masuk di pondok. Pak Haji ada dapat? Ada. Woi, mantap. Dazong ya. Ada makanan apa? Oh, masih ada ikan bakar. Ada sambal. Ada nasi. Yang lain sudah pada makan duluan. Kita nyusul. Mana panjangnya bentar ya? Allahumma barakana fi madzakana wa qina adzabannar. Amin. Masya Allah. Habis ini ku ajak lagi kita nyanggung di depan situ. Oke. Okay. Season kedua. Oh, brother, depan ada belibis di atas pohon 3 ekor. Tapi kayaknya kita enggak bisa ini deh. Enggak bisa nembak duduk karena posisinya enggak memungkinkan. Makanya kita bawa monopod. Nembak berdiri aja. Spot di sana tuh. Mantap brother, poin satu ekor. Alhamdulillah brother, poin satu ekor.
kita dapat di sana tadi tuh, dan kita santai-santai dulu ya. Kita di sini aja di pondok sambil menikmati kopi, sambil nunggu kalau ada buruan turun. Hari ini kita baru poin 3 ekor. Padahal kita jalan dari jam 6 pagi loh sampai sekarang. Cuman betul-betul kondisi buruannya yang sepi, sepi sekali. Kita nembaknya juga sedikit sekali, tapi enggak masalah kita karena first video ini kita niatkan memang untuk tes part DS3570RF ini. Kita mau lihat kejernihannya seperti apa, kemudian fitur-fitur yang ada di dalamnya gimana, balistik kalkulatornya itu berjalan apa enggak. Ternyata Masya Allah, akurat sekali teleskop ini. Aku zero di 50 meter cuman sekali, setelah itu pakai pergi berburu. Nah, pada saat berburu tadi, coba lihat buruan pertama di 98 meter, kemudian buruan kedua di berapa tadi, 80-an meter, kemudian buruan terakhir yang kita poin ini di 37 meter, dan itu titik-titik yang ditunjukkan dari balistik kalkulatornya itu semua akurat, akurat. Adapun tadi yang kita miss di sana, nyerimpit, itu titiknya akurat, cuman pengambilan angin kita yang kurang, koreksi angin kita yang kurang, makanya dia enggak telak dia kenanya. Overall ini teleskop yang paling canggih yang pernah aku pakai sih untuk di kelasnya ini. First impression kita luar biasa, kita puas sekali dengan unit ini, kita puas dengan kejernihannya, kita puas dengan akurasi balistik kalkulatornya, dan semua aplikasinya juga friendly, mudah dimengerti. Walaupun sebelumnya belum pernah aku nonton di YouTube tutorialnya gimana, tapi pada saat buka kita sudah paham lah dengan aplikasinya itu. Rasanya nembak tapi ditunjukin di sini loh, jatuhnya peluru di sini loh, titik matinya buruan, itu tuh memudahkan kita. Itulah teknologi. Kurang asik apa sih hidup ini? Ya udah, kita langsung masak-masak. Masuk, masak-masak. Bentar lagi udah gelap. Let's go. Ayo masak Pak Dosen. Oke. Ayo kita masak-masak bro. Daging belibisnya sudah kita fillet semua. Terus tinggal kita bikin bumbunya. Bumbunya sudah kita bawa jadi. Oke, saat ini saya sudah bersama Chef dari Jepang. Kita bersama Chef Hari. Hari Orinaga. Hari Kato. Buat tadi, Pak. Hai. Hai. Tuh, belum nih. Buka. Lada hitam. Sengaja. Nah, sendokin lama, kita pakai tangan aja. Ini kan aku yang potong-potong. Enak ini mas, gizinya. Aduh. Eksklusif ini, kitchen setnya. Enak kan amis. Kahar! Oi, sebut Kahar dulu, baru menyala dia. Itu passwordnya. Oh, passwordnya itu ya? Kahar. Oke, okay, tuangkan. Minyak bimoli. Ini mas. Wow, amazing. Mantap kan? Mantap dong. Ini bawang putih cincang. Tunggu bau bawangnya sudah mulai ini nih. Next, bawang bombay. Wow, amazing. Wah, mamia. Nggak berubah. Oke. Makin berasa jeruknya. Oke. Okay. Biar tambah rasa jeruknya. Iya. Rasa jeruknya. Oke. Biar warnanya itu makin hidup. Asik nggak sih? Asik banget lah hidup kamu. Asli hidup warnanya. Tapi rasanya. Hei, ketimbang boleh langsung lapar aku. Udah, pakai kuah-kuah, oke. Satu lagi. Mulet-muletnya nih, luar biasa. Oke, jadi nanti kita makan sama ikan bandeng? Sama ikan bandeng. Oke. Langsung, kita gas. Oke, sip. Let's go. Wah, yang bandeng. Aduh, luar biasa kita punya makanan malam ini. Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin.
Rasanya tuh juicy, lembut, dan ada keras-kerasnya. Black peppernya juga berasa. Nikmatlah, mantap. Nggak gagal malam ini. Bagaimana Pak Ji, mantap kah black peppernya? Mantap ini. Jus, bagaimana Kar, beli bisa Kar? Sip. Wah, luar biasa. Masakannya barusan gimana? Masakannya, biasa di luar. Biasa di luar, biasa di kuan di luar. Empuk nggak, empuk nggak? Empuk, empuk ya. Empuk. Beli bisa empuk. Empuk banget. Kau nggak empuk. Ayo makan kok. Balik. Mantap. Akhirnya sampai juga di daratan ya. Kalimantan Timur, Borneo, Muara Badak. Selamat mendarat. Selamat mendarat di Muara Badak. Karena yang asli ada badaknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Pukul mas, kameranya mas.